Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi bersama Bang Ju Channel. Hari ini Terminal Kampung Rambutan diguyur gerimis. Untuk melihat situasi Terminal Kampung Rambutan, di depan saya sudah tersedia satu unit double decker Sinar Jaya dengan rute Surabaya. Untuk tahu lebih lanjut lagi, kita lihat mobil apa aja yang ada di jalur. Di jalur pemberangkatan tersedia satu unit Santika dengan tujuan Jepara. Santikanya lagi ngetem dulu untuk menunggu penumpangnya naik. Ada laju prima yang udah siap meninggalkan Kampung Rambutan menuju Kota Blora. Laju primanya berangkat. Edo! Ada Agramas Karawang. Ada satu unit Handoyo dengan tujuan Klaten baru nyampe. Sekarang langsung diberangkatkan. Handoyonya berangkat. Sinar Jaya 13 RE dengan tujuan Cilacap baru nyampe terminal. Di jalur pemberangkatan tersedia dua unit bis Handoyo dengan jurusan Jogja dan Kramat Jati dengan rute Ponorogo. Kramat Jati rute Ponorogonya langsung jalan. Kramat Jati Ponorogonya udah meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Semoga penumpangnya selamat sampai tujuan. Santika dengan rute Jeparanya yang di jalur tadi udah berangkat. Warga Baru dengan rute Pagaden keluar dari terminal, siap berangkat. Sinar Jaya 39 RD dengan rute Solo Matesenya berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Di belakangnya masih Sinar Jaya 56 RD dengan rute Jogja. Siap berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Ada Prima Jasa Belaraja baru nyampe. Sinar Jaya double decker 1DD dengan rute Surabayanya udah siap meninggalkan terminal Kampung Rambutan jalan.
ada Kramat Jati baru nyampe Kampung Rambutan dengan rute Bogor. Kramat Jatinya siap ngetem dulu di jalur. Pandawa 87 udah keluar jalur dengan rute Surabayanya. Barcelona Sweet Class berangkat. Di belakang Pandawa terlihat satu unit Sinar Jaya dengan jurusan Wonosobo. Pandawanya jalan. Sinar Jaya 28 RD Wonosobonya jalan juga. Ada DMI 2ZX udah keluar jalur siap berangkat dengan rute Purwokertonya. DMI-nya jalan. Di belakang DMI ada Agramas dengan rute Tangerang. Menyusul lagi ada Prima Jasa dengan rute Kampung Rambutan Merak. Baru nyampe dari Merak Prima Jasanya. Udah siap langsung masuk jalur. Ada Tiara Mas baru masuk dengan rute terjauh Jakarta Mataram Bima. Di Kampung Rambutan ini ada 3 unit yang jurusan Bima Mataram, Tiara Mas, Mitra Titian Nusantara, dan Rasa Sayang. Sinar Jaya 2DD dengan rute Palembangnya jalan. Di jalur pemberangkatan tersedia 2 unit Sweet Class Sinar Jaya 23DD dengan rute Palembang. Di belakang Palembang Sweet Classnya dengan rute Solo Jogja. Di belakang Sinar Jaya tersedia 1 unit PBP dengan rute Purworejo. Sinar Jaya Jakarta Solo Jogjanya udah meninggalkan terminal Kampung Rambutan dengan bodi 55 RE Sweet Class. Oh.
Oke teman-teman, terima kasih untuk yang udah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus Bang Ju Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.